Ha? Penamat ni yang dia posting. Ah, cakap dengan dia tak payah masuk campur ah. Hai semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Aaron pesan Shahnaz jangan masuk campur. Pelakon Dato' Aaron Aziz memberi amaran agar aktor Shahnaz Ahmad tidak campur tangan dalam kemelutnya dengan pengarah Syamsul Yusof berhubung isu digugurkan daripada filem The Original Gangster. Peringatan tersebut diberikan Aaron atau nama penuhnya Aaron Mustafa Aziz, 47 tahun. Apabila Shahnaz memaknai sebuah ciapan Twitter yang memberi sokongan penuh terhadap Syamsul baru-baru ini. Cakap dengan dia, yakni Shahnaz, jangan masuk campur, katanya ringkas kepada Cosmo Online selepas pelancaran rasmi dan jualan promosi pembukaan Jekyll Shah Alam di sini hari ini. Kata Aaron, selain Shahnaz, dia juga mengingatkan agar orang ramai tidak melibatkan diri dengan isu tersebut. Kepada pelakon dan individu yang terlibat dengan produksi, jangan beri sebarang kenyataan atau masuk campur. Kalau nak masuk campur, jumpa saya dulu, katanya lagi. Berkongsi tentang respon ahli keluarga mengenai kemelutnya dengan Syamsul, bintang filem KL Gangster berkenaan mengakui perasaan marah mula timbul selepas anaknya menangis dan kecewa apabila bapa mereka dilemparkan dengan pelbagai tuduhan. Dalam pada itu, dia juga kekal dengan pendirian untuk mengikut nasihat isterinya, Datin Diana Halik, agar tidak memanjangkan isu dan bersemuka dengan Syamsul bagi menyelesaikan kemelut antara mereka. Saya jadi marah apabila anak menangis selepas Syamsul mengeluarkan kenyataan tersebut. Sebab itulah saya mula muat naik video tersebut. Benda sudah habis, isteri saya pun sudah pesan jangan beri kenyataan. Saya hormati permintaan isteri, mungkin dia faham perangai saya macam mana, jelasnya. Ditanya bila kemelut dengan Syamsul akan berakhir, jawabnya, saya jawab secara umum, minta maaf pada ibu bapa, Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail dahulu. Terdahulu, respon Shahnaz terhadap permintaan netizen yang memintanya menarik diri dari filem The Original Gangster meraih perhatian ramai. Menerusi ciapan Twitter tersebut, Shahnaz menegaskan dia seorang pelakon profesional dan tidak akan menarik diri meninggalkan projek yang sudah berlangsung separuh jalan. 22 Mac lalu, Syamsul atau nama penuhnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusof memberitahu Aaron digugurkan daripada filem The Original Gangster atas alasan masalah kesihatan. Sekadar info, The Original Gangster merupakan filem arahan Syamsul yang dibintangi oleh Shahnaz, Beto Kushairi dan Sophie Jikan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.